Hingga Sabtu siang, kondisi ruas jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 16 Kota Bekasi, Jawa Barat macet. Jalur menuju Cikampek dan sebaliknya padat. Laju kendaraan hanya berkisar 10 hingga 20 km per jam. Kemacetan ini diduga dipicu adanya proyek pembangunan yang saat ini masih berlangsung di ruas tol Jakarta Cikampek. Selain karena adanya pembangunan proyek besar di ruas jalan tol Cikampek, kemacetan juga diperparah adanya dua truk bermuatan material proyek yang berhenti di bahu jalan. Untuk menghindari kemacetan parah di dalam tol, para pengguna jalan diminta mengambil jalan alternatif, yaitu melalui jalan arteri, serta menggunakan aplikasi peta online yang disediakan pihak Jasa Marga Tol Jakarta Cikampek. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.